Horas. Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Toba dan rombongan beserta Bapak Camat dan rombongan. Iya Pak. Ya, tamannya Dene. Komas lah. Iya. Ada naik Pak ini yang sudah digiling ya. Lima menit. Restorannya mana? Belum. Jadi masih bikin gini ya. Kita ingin rasain nasi gorengnya. Ini bumbunya. Ini bahan bakunya Pak. Ini? Iya, ini bahan bakunya. Jadi ada ditanam di mana? Di Toba. Di Toba. Di rumah ada? Ada, tapi cuma cukup makan pribadi aja. Enggak. Sekarang mahal cabai. Iya Pak. Ya kan? Berapa sih kilo cabai sekarang? Kalau dia cabai sekarang Pak, 100 ribu per kilo Pak. Nunggu inflasi. Punya cabai enggak di rumah? Cabai rawit. Iya, saya punya. Itu berapa pokok? Nanti ajak kami ya. Kami cabai. Harus tanam cabai di rumah. Kalau ini susah. Ini bumbu apa? Ini dia Pak, bahan bakunya ini hasilnya ini bumbu apa sambal andaliman, ini sambal hijau andaliman, ini sambal rias andaliman, berikut ini Pak sambal pecel andaliman. Wah, dari sini inilah ini semua. Inilah bahan bakunya Pak. Iya. Dengan diulek pakai tangan sendiri Pak. Manual. Enggak pakai blender. Iya. Iya Pak. Ini apa khasiatnya? Khasiatnya ya buat bikin harum. Iya, vitamin bukan hanya vitamin C, ada hasilnya. Mengurangi kolesterol juga, serat asam. Jadi makanya dulu dukun pakai ini. Asam kita belum teliti aja, ada hasilnya ini. Sebenarnya karena dia punya khasiat, dukun pakai. Jadi sepertinya dukunnya, padahal ini yang bikin. Iya kan? Iya wangi padahal hasil dari ada sesinya, makanya kita pakai ini untuk naniura ya. Iya kan? Iya. Mana lebih enak untuk naniura? Ini atau kurang tahu juga asam timba. Asam timba yang ada di pelingan. Iya, yang satu lagi jeruk purut. Ini jeruk purut. Kalau misalnya naniura asam timba yang baru. Tapi memang dulu kayak gini katanya Pak. Yang kayak memang kayak gini, kayak lemon bentuknya. Lebih bagus ini naniura. Iya. Tapi susah. Ini masih ada di rumah? Masih. Kita ada tanam. Ini telur. Oke, ini telur apa Pak? Telur bebek organik Pak. Jadi kita ada budidaya lalat BSF. Seperti ini lalatnya Pak. Oh, ini. Oh, ini. Ini lalat BSF-nya. Lalat BSF-nya tidak makan, hanya minum. Jadi pakai kita ini. Jadi ya. Ini pakannya Pak. Ini yang sudah dikeringkan, yang fresh ada nggak kita bawa Pak? Karena mungkin nanti sebagian apa orang-orang yang ada di sini kurang agak geli-geli gitu. Jadi dari hasil magot BSF itu kita bisa kelola pelet organik. Ibu yang kelola sendiri? Iya, saya kelola sendiri. Di mana ini Pak? Di mana? Di Desa Banjar Ganjeng Pak. Banjar Ganjeng. Nanti bawa ke sana. Boleh, ya. Boleh. Anda bikin sendiri ini? Iya, sendiri. Wow, cepat sekali. Jadi bahannya dari sini? Bahannya. Sebetulnya mereka lah sebetulnya duta lingkungan yang besar. Karena dari bahan sampah dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Iya. Ini. Seperti sekarang kan Pak, ini
makanan dari Magot ini kita ambil dari pasar-pasar yang ada di daerah kita ini. Jadi apa yang nggak diperlukan orang lagi, atau misalnya kan ada orang yang ngambil misalnya gitu ya, yang masih agak segar untuk ternaknya atau B2-nya gitu kan. Kalau kita makin busuk makin bagus itu makanannya nih. Makanan. Jadi hasil daripada Magot ini proteinnya, kalau yang fresh dia proteinnya sekitar 46 sampai 48%. Protein. Tapi kalau iya proteinnya untuk ayam. Jadi kita beternak ayam, Pak. Mana? Ahli gizi. Mana ahli gizi ada enggak? Ahli gizi. Sudah banyak penelitiannya Pak Bupati itu. Iya. 46% itu sudah tinggi. Iya, sangat tinggi. Ya, kalau makanya ini aja sapi aja. Dikasih daging sapi aja cuma 24%. Hmm. Ini ada 46%. 46%. Ayo, ayo makan mangut. Karena memang ini bisa dimakan Bupati, manusianya. Iya, bisa. Karena bisa. Bupati Lumajang sendiri sudah langsung kontak sama kita dan sudah dimakan. Dimakan ini? Iya, dimakan. Cuma yang dia apa, Pak? Yang sudah makan manusia makan. Iya, manusia makan. Buat peye. Oh. Tapi yang ampas tahu makanannya, Pak. Makanan apanya? Makanan magotnya yang ampas tahu. Oh, jadi ampas tahu. Jadi enggak pakai. Iya, sehat ya. Sehat. Wow. Jadi ibu kasih ini untuk makanan bebek. Untuk makanan bebeknya, iya. Jadi kita berpelet-pelet sendiri. Oh, inilah hasil namanya. Inilah hasil telur. Iya. Oh, iya. Nah, telur ini sudah organik berarti. Sudah organik. Ini bisa dimakan. Bisa. Gimana rasanya Pak Bupati? Rasanya gimana, Pak? Wih. Rasanya segar, segar. Enak? Enggak, Pak, beliau enggak. Ya. Pak Yusuf udah makan belum? Ini enak, Pak, ini enak, Pak. Jangan ada warga saya pilih yang tikus atau yang burung. Kenapa, Pak? Burung gak salah, Pak. Karena saya laki-laki. Tikusnya lho, Pak, burung telur. Iya, burungnya bertelur lagi, kan? Enak. Ini organik, ya? Iya. Saya pesan. Boleh. Bapak aja enggak nonton Facebook saya karena saya berteman dengan boleh. Bapak sebenarnya. Kalau pesan Bapak ini boleh? Hah? Utamanya. Boleh ya? Boleh ya? Ada bentuknya. Pesan Bu ya. Kan saya kecil aja. Makanannya ini kan garis kecil. Enggak usah saya dapat jeruk pakai ini. Nah. Wah, ini Pak Yusuf kreatif sekali. Ini sambal apa namanya? Ini sambal hijau andaliman, Pak. Andaliman ya? Iya. Ini sambal hijau. Coba yang ini, Pak. Ibu ngiler kan? Ngiler, Pak. Enak nih. Kita coba yang merah lagi boleh, Pak Bupati? Nasi goreng ya? Iya Pak, ya kita nanti akan buatkan nasi goreng katanya. Iya Pak, iya. Iya, enak ya, enak. Andaliman. Andaliman. Ini kopi kita. Ini kopi kita dari Dainang. Dainang dari kopi Taro. Ini kopi Toba, betul. Kalau sekarang mau sih dari Jantar. Iya. Ditoba dong. Tapi ini temur langsung kita ambil dari. Ditoba sudah punya izinnya. Jantar belum. Jadi pakai Toba. Nanti ada namanya Arabica. Sendok ditawarkan Pak. Oh iya. Sendoknya. Nah itu dia. Arabica Toba. Kasih. Arabica Toba. Kita sudah punya izinnya. Nah ini Bapak coba pakai itu. Di mana tempatnya Bapak? Di Banjar Ganjar. Banjar Ganjar. Oke ya, saya datang ke sana tapi harus pakai kopi Toba.
tahu boba itu penghasil kopi termasuk besar juga. Ya kan? Siantar nggak menghasil kopi, Pak. Bang, dari Toba. Enggak, kopi tong itu dari Toba ya? Belum, Pak. Belum. Belum rasain Toba. Toba lebih mantap. Ya, aku coba ya. Ini apa? Ini kopi pakai telur, Pak. Ini teh pakai telur. Teh pakai telur. Ini telur bebek. Pakai telur ayam. Telur ayamnya dari kampung. Kita juga. Ayamnya dari ibu. Jadi organik pasti. Iya. Mana yang telur bebek? Enggak ada. Kita pakai telur ayam. Bisa kan pakai telur bebek? Bisa. Bisa modifikasi pakai telur. Nah, saya bisa pegang. Ini apa ya? Ini kopi susu. Kopi susu? Sebenarnya buat yang dingin, kalau yang buat take away kita kasih. Aku take away aja ya? Iya. Bukan ya? Yusuf? Iya, Pak. Enak kayak apa kopinya? Monggo, Pak. Ini dengan apa, Dek? Ini teh telur. Iya. Teh telur. Enak, Pak Yusuf. Sekarang banyak dipasarkan, nah, di Indomaret. Kalau wine-nya nanti malam, Pak Yusuf. Ada, Pak Yusuf senang wine putih. Terpusin wine Toba ya. Ayo, Pak. Makasih, nanti undang kita ya ke sana. Ini aku mau di situ ada kopi Toba. Arabica Toba. Sudah punya IG, nanti minta IG. Nah ini, tolong, Pak. Nah, ini ibu, ini cerita ibu ini bukan biasa-biasa. Ibu ini sudah menghasilkan sampai produk peletnya. Nah, ini harus betul-betul di apa namanya itu di masyarakat kan. Kalau ibu kan sudah apa ilmunya udah luar biasa. Nanti share ya itu ya, bisa ya? Sebenarnya sudah saya share juga, Pak. Sudah saya share sama-sama di Facebook, Pak. Makanya saya bilang tadi, Bapak aja yang gak buka Facebook saya. Karena saya berteman dengan Bapak. Ya. Di YouTube juga sudah kita bikin, Pak. Ya, 1,2 juta penonton sekarang. 1,2 juta? Penonton. Berarti? Itu sudah se-Indonesia tahu, Pak. Oke, jadi sudah 1,2 juta. Penduduk Toba berapa? 200 ribu doang. 50 ribu kata. Nah, jadi 50 ribu kata ini paling sedikit 1000 kata yang mematuhi. Ya. Siap ibu ya? Ibu nanti kami pakai dan tempatnya kami mohon untuk nanti memberikan arahan-arahan kepada masyarakat yang belum, yang ingin tapi belum tahu ini. Kepeleknya, Pak. Yang pelek yang bikin sendiri. Ini kan prosesnya bikin sendiri, Pak. Iya. Ini bahannya ini kan bahan makanannya ini kan ada di sekitar kita. Iya. Ada. Iya, enggak? Ada. Ada daun-daunan. Ada yang namanya hanya asam aja enggak masuk. Sayur-sayuran. Yang namanya semua organik semua masuk, Pak. Tanpa dari pesawat-pesawat, ya, Pak. Organik. Jadi ini bisa dilakukan setiap desa. Saya minta nanti kumpulin seluruh kepala desa, masyarakat desa, ibu yang bicara. Dan harus dilakukan. Setiap desa harus dilakukan. Ya. Bahwa di situ enggak perlu pergi ke pasar, Mas. Yang di desa itu aja. Itu undang cerita tentang ya. Di situ apa? Yang bisa bunga-bunga juga bisa kan? Bisa Pak, sayur-sayuran. Sampah organik yang di desa itu kumpulin, jangan dikeluarkan dari desa itu. Diolah di desa itu, jadi dia kalau yang bisa pupuk, pupuk, yang bisa pakan, pakan. Enggak pakan ini kan? Iya Pak, kalau ini. Ini masih mentah, apa ini Pak? Masih mentah dia. Jadi ada satu lagi Pak, dari hasil dari semua ini nanti, tapi saya sih sekolahnya cuma satu Pak, tamatan SD, jadi kurang pintar untuk menyampaikan apanya semua. Jadi ini hasilnya ada pupuk organik. Jadi sisa dari pakannya ini, menurut penelitian kami dari tim Magoters Indonesia-nya juga, karena kita juga anggota, unsur haranya tinggi. Jadi kita kan seperti kemarin kita sudah tunjukkan sama TPL juga hasil bawang dan kacangnya sangat bagus. Jadi kita sudah tunjukkan juga hasil dari pupuk organiknya. Ibu berarti sudah memberikan solusi.
karena sekarang persoalan kita adalah masalah pupuk kimia. Dan inilah solusi untuk kita bisa mengatasi kelangkaan pupuk kimia ini. Dan mengurangi harga harga pelet untuk ternak kita. Jadi kita bisa mengurangi pelet yang kimia untuk ternak kita. Ini mengerjakan ini perlu tenaga enggak? Perlu enggak, Pak. Makanya saya berotot, Pak. Gini enggak? Hampir. Harus begitu kan? Nah ini kasih tahu kepada masyarakat itu untuk berhasil itu harus mau kerja keras. Ini nggak ngerti mau kerja keras, Pak. Ibu ini pasti begini. Sampai ini jadi pasti kerja keras kan? Oke, ibu siaplah sibuk ya. Iya. Dan terima kasih juga buat TPL yang memberikan mesin peletnya untuk kita, Pak. Oh iya, ini yang paling terima. TPL mana? Ini Pak Juri. Mana Bu? Ya, Pak. Itu ada Yusuf. Juga di sana. Wah, Bu, Pak Yusuf nggak hadir ini. Tema. Dia udah kesempatan dong. Yusuf, ini terima kasih Pak Yusuf kan TPL sudah kasih mesin untuk bikin. Nah, saya bilang tadi ini Pak Yusuf, kita mau bikin nanti seluruh desa supaya desa itu mulai dari rumah sampah udah dipilah, sampah organik, sampah non organik, sampah organiknya diproses. Bisa pakannya ini, magur. Nah, kemudian proses bisa menjadi pelet. Nah, jadi kuserahkanlah ke Pak Yusuf. Jadi ada 231 desa. 231 desa. 230 mesin lah. Nanti kami koordinasi dengan Pak Camat. Ya, sudah dibilang koordinasi berarti sudah itu. Sebut tangan dulu. Ya, nanti hadir Ibu, nanti buat pelatihan-pelatihan. Nah, jadi terima kasih ini ada seperti ini, tapi yang terutama itu sebenarnya adalah langsung pelatihan di lapangan, untuk kerjakan. Ya. Ya, karena izin seperti yang Ibu sering sampaikan, banyak orang bilang itu ilmunya gampang, yang susah adalah tidak semua orang mau berbau ria, berjorok-jorok, ya, itu yang kendala Ibu. Iya betul ya, Pak. Ya. Harus mau. Ya kan? Kita juga kan nggak mungkin berhasil kalau nggak susah. Semua susah. Jadi kita dari pajak Porsea setiap hari itu mengangkat sampah paling sedikit 150 kilo. Jadi kalau kita hitung satu bulan itu hampir 4 ton satu bulan kita mengurangi sampah organik dari kota Porsea. Tangan. Ini yang kita mau. Ya. Jadi ibu sudah menyumbangkan banyak hal. Ya. Masalah sampah, masalah pupuk, masalah stunting, ya kan? Karena itu menyelesaikan stunting ya dengan protein ini untuk protein ayam, bebek, anak itu jadi foto. Nah, ibu pegang ini. Mana? Mereknya belum ada? Oh, belum. Oh ya. Di. Terima kasih. Hari ini kita ada dengan Bu Rania di TPL. Kebetulan hari ini ada cara apa? Fokus grup diskusi untuk UMKM. Nah di sini ada yang patut kita syukuri banggakan produk dari Ibu Kurnia ini ada makanan ternak ayam dan bebek yaitu semua ternak ya bisa makan ini. Lele juga. Yang terbuat dari bahan magot. Jadi ini lalat ya, lalatnya.
Nah, lalat ini pun nanti akan ada apa ini? Bulatnya ya. Bulatnya inilah yang sudah dikeringin. Nah, inilah diproses. Kalau menurut ibu ini proteinnya ada 42% proteinnya. Jadi sangat tinggi proteinnya, menghasilkan pakan yang menurut saya ini, walaupun belum diteliti mungkin kalau sumbernya 42%, pas ini proteinnya tinggi. 32 menurut dari Makotersnya sih, karena kita tetap apa-apa aktif sama mereka, 32%. 32% yang bisa dari sini. Jadi, dan ini sehingga ada telur, bukan telur ayam organik, telur bebek organik, dan ini bisa mencegah stunting. Jadi sudah banyak hal yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Satu masalah ini juga bisa bahan pupuk ya, ya sisa-sisa dari makanan daripada makhluk ini bisa bahan pupuk. Jadi ada bisa untuk menyelesaikan persoalan langkanya pupuk kimia, bukan pupuk organik. Bisa menyelesaikan masalah sampah, karena sampah diolah jadi bahan pakan organik. Bisa menyelesaikan stunting karena menghasilkan telur yang proteinnya tinggi. Jadi ayo tiru, ikuti semua desa. Saya minta supaya minta kepala desa ya, supaya seluruh desa ya meniru ini, melakukan seperti ini. Nanti kita akan bina bersama ini. Siap ya, turun itu ya. Oke, terima kasih Horas. Ya, terima kasih. Selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini kita bersyukur di lokasi TPL ini, di hari yang indah ini, ada pelatihan kewirausahaan bagi UMKM. Ini yang sangat kita perlukan. Ya, terima kasih kepada Ibu Kartini Guru Panjaitan yang hadir langsung untuk memberikan arahan-arahan supaya di Toba ini ada UMKM yang sukses dan juga keluarga yang berbahagia. Ini diinisiasi oleh TPL. Terima kasih untuk inisiasinya. Ada beberapa UMKM kita hari ini yang hadir dan beberapa hari ke depan akan dilakukan pelatihan. Satu pesan dari Ibu Kartini tadi yang harus kita perhatikan bersama-sama supaya UMKM kita ini bisa kita bantu bersama-sama supaya bisa menjual produknya ke marketplace ya, secara online. Ini yang sangat penting kita lakukan kerjasama supaya mereka tidak buta teknologi, supaya melek teknologi pasar online. Inilah yang kita harus kerja keras. Ayo kita kerja bersama-sama. Terima kasih. Horas. 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 Alright. Alright. Okay.